Ya, baik. Pertama-tama saya memperkenalkan diri. Saya Ari, Ketua Lingkungan Bernadet, Wilayah Tiga Raksa, Paroki Citraraya, Odelia. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan mengapa kami ada di sini, di pintu gerbang masuk 3 RT, RT 1, RT 2, RT 1, RT 4, dan RT 5. Ketiga RT ini memutuskan untuk melaksanakan protokol memutus rantai penyebaran virus corona yang disarankan oleh pemerintah. Sehingga di pintu masuk ini kami menerapkan yang pertama adalah pengecekan penggunaan masker bagi semua warga dari RT-RT ini atau juga tamu yang keluar masuk melalui pintu ini. Kita mewajibkan supaya semua menggunakan masker, dan bagi pengendara motor kita mewajibkan untuk mencuci tangan. Karena menurut pemerintah bahwa mencuci tangan itu sangat penting pada saat ini untuk bisa membantu kita terlepas dari jeratan sebaran virus corona ini. Dan pada saat ini juga kami dengan semua stakeholder yang tergabung dalam kegiatan ini, komunitas Katolik Santa Bernadette kebetulan berada di dalam lingkungan 3 RT ini bersama dengan seluruh stakeholder yang ada. Ya, baik itu dari saudara-saudara kita yang Muslim, juga saudara-saudara kita yang Kristen, Hindu, Buddha yang berada di dalam satu lingkungan yang sama. Nah, kita sepakat untuk bekerja sama melaksanakan protokol ini. Dan kami tentu saja menghendaki bahwa kita di lingkungan 3 RT ini terbebas dari masuknya virus corona ini di lingkungan kita, supaya hidup kita bisa lebih aman, damai, dan tenteram. Selanjutnya, kegiatan ini yang dikomandoi oleh Ketua RW kami, RW Mul, mendapat dukungan penuh dari pihak keamanan yang kebetulan juga mereka bertempat tinggal di dalam lingkungan kami. Ya, sehingga kami merasa bahwa pelaksanaan kegiatan ini itu benar-benar membantu kami sendiri dan juga membantu orang-orang lain yang masuk melalui pintu gerbang kami ini dengan mendapat dukungan penuh dari para anggota TNI dan anggota Polri yang ada di 3 RT ini. Juga kami komunitas Katolik juga melangsungkan ibadat Rosario rutin pada bulan Mei yang dimulai pada hari ini. Kami berharap, ya, sebagai ketua lingkungan dan teman-teman pengurus, kami berharap semua umat di lingkungan Bernadette untuk mengambil bagian dalam kegiatan ibadat ini, baik itu secara online yang disiarkan melalui TV ataupun streaming dari paroki atau dari keuskupan, ataupun boleh mengambil pilihan untuk melaksanakan ibadat rosarionya berkelompok di dalam rumah, bapak, mama, anak, ya, secara bersama-sama dan dikonsep dengan ibadat rosario mandiri. Dan itu menurut saya juga, kalau kita mengambil kesimpulan untuk beribadat rosario secara mandiri keluarga, mungkin lebih mengena karena melibatkan intensi-intensi kita masing-masing. Harapan saya bahwa semua kita yang ada di lingkungan Bernadette, khususnya yang ada di RT 01, 04, dan 05 ini, mengambil bagian dalam kegiatan ini. Kita berdoa bersama-sama, mohon pertolongan Bunda Maria untuk mendoakan kita semua kepada Yesus Putranya, supaya kita dapat terbebas dari jeratan kontaminasi virus.
Sebagai penutup, kami dari komunitas Katolik mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara kami yang Muslim. Semoga berkat puasa Ramadan 1441 Hijriah ini membawa berkah bagi kita semua dan kehidupan di lingkungan RT kita. Dan juga untuk saudara-saudara saya yang Katolik, mari kita bersama-sama memanjatkan doa Rosario kita melalui dan bersama Bunda Maria. Kita mohonkan supaya wabah virus corona ini segera kita lalui. Terima kasih. Gereja Santa Odilia Paroki Citraraya mengapresiasi bapak-bapak di lingkungan Santa Bernadette yang telah ikut berpartisipasi menjaga portal di Pesona Indah 3RT dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 dengan menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak. Dan yang kedua adalah untuk membantu teman-teman Muslim kita yang tengah melakukan ibadah puasa supaya tetap di rumah, stay at home. Terima kasih.